Jadi metode kita adalah bagaimana kita membuat video dari PowerPoint, atau dengan kata lain kita mengkonversikan PowerPoint yang kita buat menjadi sebuah video atau MP4 gitulah kasarannya ya. Jadi bukan menginsertkan atau bukan memasukkan video ke PowerPoint, tapi sekali lagi membuat video dari PowerPoint yang kita buat. Bagaimana caranya? Mari ikuti tutorial berikut ini. Pertama kita buka PowerPoint. Ini saya bukakan PowerPoint yang sudah jadilah dengan template dan tulisannya ya. Nah, ini PowerPoint-nya. Bisa dilihat sudah ada tulisan lengkap. Nah, ini akan kita jadikan sebuah video. Tapi mari kita lihat dulu PowerPoint yang sudah dibuat ini. Coba kita slide show kan ya, dengan mengklik tanda slide show di pojok kanan sebelah bawah, atau bisa dengan menggunakan F5 tentunya ya. Nanti kita bedakan ini yang slide show, nanti kita bedakan dengan yang sudah jadi video. Nah, ini yang slide show PowerPoint asli ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, animasi-animasi yang sudah kita buat adalah animasi yang sudah sediakan di PowerPoint di menu yang sudah biasa kita buat. Nah, kita bedakan sekarang dengan bentuk videonya. Ini kan yang slideshow PowerPoint, kita bedakan yang bentuk videonya. Nah, kita lihat yang sudah dikonversikan menjadi sebuah video dari PowerPoint. Nah, ini video ya. Coba kita klik, kita lihat hasilnya. Hasilnya sama seperti tadi, cuma bukan sudah dalam bentuk PowerPoint lagi, tapi ini sudah asli dalam sebuah video yang kita konversikan dari PowerPoint itu. Nah, bagaimana cara buatnya? Nah, mari kita belajar bersama untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan edukatif bagi anak-anak kita. Nah, sudah saya siapkan ini template ya, artinya ini PowerPoint tapi gambar-gambarnya sudah template yang diambil dari berbagai sumber. Jadi ini gambar-gambar yang ditempel ya, termasuk dalam aspek backgroundnya juga ini sudah merupakan template yang diambil dari sumber lain tentunya, bukan bawaan dari PowerPoint. Nah, kita coba langsung, kita akan membuat sebagaimana yang dicontohkan tadi. Tadi kan halo sahabat gitu ya, kita tuliskan, kasih warna tulisan yang sama dengan contoh warna putih, kemudian besaran fontnya kurang lebih 60, kita sesuaikan dengan yang dicontohkan tadi. Coba kita geser di posisi yang paling tepat untuk view-nya nanti. Kemudian tambah teks lagi, kita insertkan text box, kita tulis apa kabar, sama dengan contoh tadi ya. Nah, kemudian kita akan samakan warnanya dengan contoh tadi, dan warna putih
besaran fontnya 96. Kita setting dulu supaya view-nya enak nanti ketika dilihat. Kemudian setelah dua tulisan ini, kita masukkan lagi teks. Kita akan membuat video pembelajaran animasi. Hanya salah ya, tapi animasi dulu ya, tadi dicontoh ya. Kita akan membuat video animasi pembelajaran dengan PowerPoint. Itu ya kalimat yang dicontoh tadi seperti itu. Kemudian kita ukur besarannya. Kemudian warnanya kita samakan dengan contoh warna putih. Nah, kemudian kita tambah lagi, kita insert lagi text box, kemudian kita tuliskan kalimat sesuai dengan contoh tadi. Simak sampai akhir ya. Tulisannya biar sama, besaran fontnya kita samakan dengan contoh tadi, kurang lebih ya 60 ya. Kemudian warnanya warna putih. Nah, kita setting supaya view-nya bagus. Nah, kira-kira seperti itulah tulisan-tulisan yang dicontoh tadi ya. Nah, kemudian kita tambahkan animasi yang sudah disediakan. Baik itu animasi masuk dan animasi keluar tulisannya ya. Nah, ini bisa diekspor sendiri lah. Sahabat-sahabat sudah paham tentang bagaimana menganimasi keluar dan masuknya tulisan di PowerPoint ya. Yang saya contohkan ini hanya contoh sederhana. Jadi bagaimana efeknya dari mana datangnya frame rate misalnya, akan datangnya kan seperti itu. Itu pun sampai bawah lah. Tidak perlu di viewkan satu demi satu tulisan dalam animasinya, karena ini adalah animasi standar yang ada di PowerPoint ya. Nah, nanti kalau ini dirasa sudah pas konsepnya, sudah bagus konsepnya, maka tinggal kita konversikan, tinggal kita ekspor dari PowerPoint yang kita buat menjadi sebuah video pembelajaran yang menarik. Nah, bagaimana caranya?
PowerPoint yang sudah jadi kita buat tadi. Kemudian kita klik file. Kemudian kita pilih export. Kemudian di sini kita pilih create video. Kemudian klik yang computer and HD displays ya. Ini ada 3 pilihan dengan ukuran 1280x720 dan ukuran yang lebih kecil lagi. Kita pilih yang paling atas karena ini standar untuk komputer dan juga di display kalau kita masukkan ke YouTube juga pas ini. Kita klik. Kemudian di bawah juga ada pilihan don't use recorded timing and duration. Kalau ini apa namanya, kita tidak akan memberikan narasi ya atau deskripsi. Kalau ingin memberikan narasi apa yang kita record, maka ada di sini ya. Nah, kita klik yang tidak usah memakai recording lagi ya. Klik. Kemudian setelah itu kita tinggal create video. Kemudian kita tulisi misalnya nama filenya apa di sini ya. Video apa lah. Dan tinggal kita taruh di drive mana ya sebagai sumber yang akan kita jadikan sumber penyimpanan. Kemudian setelah itu kita klik save. Nah, setelah itu ikuti sampai waktu tunggunya habis, artinya ikuti sampai waktu konversinya selesai. Nah, setelah itu tentu nanti akan menjadi sebuah video, file video yang isi video pembelajaran yang menarik hasil dari konversi PowerPoint kita menjadi sebuah video. Misalnya kalau sudah jadi akan seperti ini ya. Coba kita lihat ini contoh yang sudah jadi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah videonya. Ini akan menjadi seperti ini karena sudah dikonversi ke dalam sebuah video. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah, kita tidak perlu bermain mouse, klik dan klik, next next, tidak perlu. Karena apa yang kita animasikan di PowerPoint sudah terekam langsung menjadi sebuah video yang menarik. Untuk video pembelajaran yang animatif, ya, interaktif, dan tentunya juga edukatif bagi anak-anak kita. Selamat mencoba, selamat berkarya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.